garis bawang merahnya dulu, karena ini sistemnya aku nggak diulek. Kita lanjut dengan bumbu yang diuleknya, masukkan. Karena aku sistemnya orangnya pemalas, nggak suka ngulek terlalu banyak atau terlalu lama, jadi biar simpel ini bawang merahnya aku iris tipis, digosreng ini ya, ditumis sampai harum, nanti serainya masuk nyusul. Selanjutnya serai dimasukkan ya, ditumis ini, diaduk-aduk sampai harum biar baunya kurih. Lalu kita masukkan santannya. Tambahkan air. Selanjutnya hasilnya seperti ini. Kita didihkan dulu sampai mendidih. Nah, aduk sampai mendidih. Nah, setelah itu kita masukkan ikannya. Tuh ya, ikan ya. Ini dia hasilnya, nggak tahu apa namanya, yang penting sudah masuk ke dalam dan kita tunggu sampai airnya berkurang hingga sedikit kental, nyemek-nyemek.